الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، إلى الآخر الآيات. Tamu sekali kita bersyukur kehadrat Allah Rabbul Jalal dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'id. Malam ini kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu Allah. Apa yang kita buat selama ini supaya kita dapat mengingati diri kita daripada kelalaian. Apabila kita dapat duduk dalam majlis ilmu, sekurang-kurang kita ingat Allah. Sekurang-kurang kita ingat Allah dan kita akan balik kepada asal. Walaupun kita tak jadi soleh lagi, tapi sekurang-kurangnya, sekurang-kurangnya dalam satu hari, satu malam kita lupa dengan Allah, maka Masya Allah kita duduk dalam majlis ilmu. Sekurang-kurangnya kita balik, kita ingat Allah balik. Kita kembali kepada peringatan Allah. Daripada lalai, kita balik kepada ingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diperintahkan oleh Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni saya dan tuan-tuan, saya nak cek diri saya, tuan-tuan cek diri tuan-tuan. Kita bawa tazkirah kita ni malam ini atas tajuk hati yang berpenyakit. Kalau orang sakit darah tinggi, orang takut. Sakit kencing manis, jantung, gout, kolesterol tinggi, orang takut. Cukup takut. Orang akan pergi cek ke doktor. Tapi kalau hati yang berpenyakit, orang tak takut dan orang tak pergi cek pun. Orang akan tanya, nak pergi cek kat mana? Cari doktor dia. Siapa doktor hati ni? Ulama. Ulama lah yang akan memberikan ubat-ubat supaya hati kita ni tadi baik. Apabila hati kita sakit, hati kita berpenyakit, kita akan mula langgar perintah Allah. Kita akan mula langgar perintah Allah. Kita akan lawan Allah. Kita tidak sami'na wa ata'na. Kita tak, kami dengar dan kami patuh. Tapi sebaliknya, sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami lawan. Kami engkar. Apabila hati kita ni tadi berpenyakit, maka pada ketika itu kita meremehkan akan dosa-dosa sama ada yang kecil atau yang besar. Dosa ni kita anggap macam tak ada apa bagi kita. Sebab hati kita dah sakit. Hati kita dah rosak. Tetapi apabila hati kita elok, masya-Allah, pada ketika itu kita akan taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan akur dengan Allah, sami'na wa ata'na. Barulah orang ini namanya beragama. Bila sebut tentang apa itu agama? Apa itu agama? Yakni patuh. Orang yang beragama, orang yang patuh. Patuh ya. Dengan sekalian hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia. Apa yang kita buat selama ni, berzikir, mengaji dan sebagainya adalah semata-mata kerana kita ini hendak memperbaiki roh kita, hati kita, supaya kita ini balik besok diterima oleh Allah. Allah sebut dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun
إلا من أتى الله بقلب سليم. Hari itu la yanfa'. Pada hari itu tak manfaat dah, harta ke, anak ke, kengkawan ke, tak ada manfaat. Tak ada siapa boleh tolong kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan orang yang datang kepada Allah, bertemu dengan Allah dengan hati yang baik, hati yang sejahtera, hati yang selamat, hati yang salim. Sampai sana tuan-tuan, ni kita cerita ni dunia sana. Dunia sini tak payah cerita, orang reti. Nak makan boleh pilih. Ikan bawal goreng panas, char kway teow, telur basuh, apa lagi? Nasi kandar, macam-macam ada. Laksa, cendol. Dulu Milo saja. Sekarang ada Milo apa nama? Milo apa lah? Milo apa? Macam-macam jenislah. Milo berterabak pun ada. Allahu Akbar. Dunia tak payah, orang pandai fikir. Sebab manusia dia akan guna akal dia, dia akan fikir dunia saja. Macam mana nak bagi kelainan? Kan? Macam mana nak bagi lain? Macam mana nak bagi lain? Macam mana nak upgrade dunia ni? Tetapi akhirat orang lupa dan orang lalai. Sebab apa? Sebab hati dia sakit. Apabila hati dia salim, hati dia selamat, biqalbin salim, dia selesai. Apa tanda dia tuan-tuan? Apa sebab orang ni hati dia sakit? Yang pertamanya, kata ulama, iaitu tidak kenal Tuhan. Dia tak kenal Allah. Dia tak kenal Tuhan, dia tak kenal Allah. Sebab itu, bila kita tak kenal Allah, kita tak boleh jadi hamba Allah. Kita tak kenal Allah, kita tak boleh jadi hamba Allah. Kita tak boleh jadi hamba Allah, kita tak boleh akur dengan Allah. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah kan, ya ayyuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, ta'budlah dengan Allah, bertambutlah kepada Tuhan kamu. Rabbakum alladhi khalaqakum, yang telah menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Kalau kita kenal Allah, Allah yang jadikan kita, Masya Allah, kita dalam ta'luk Allah, dalam tadbir Allah. Tuan-tuan, apa kita boleh buat? Apa kita boleh buat? Saya bagi satu contoh lah. Hebat para mana? Hebat kita. Pangkat kita besar, hak duit kita banyak. Tuan-tuan boleh elak sikit macam tu. Tuan-tuan boleh elak tak? Kencing manis. Tuan-tuan duit banyak, pangkat besar. Contoh CEO ke, apa ke, tok pengulu ke, ketua kampung ke. Tuan-tuan boleh elak tak sakit gout? Aku abang kawasan. Jangan datang gout kat aku. Boleh? Tak boleh. Bermakna kita ni lemah. Tuan-tuan hebatlah bawa kereta. Tuan-tuan boleh elaklah aksiden. Orang yang berlaku kemalangan dia kata apa? Tiba-tiba ya ustaz. Tiba-tiba ya. Mana kita ni lemah. Kalau kita kenal Tuhan kita, kita akan akur dengan Allah, kita akan takut dengan Allah bahawa kita ni tergagah. Ada yang tadbir kita, ada yang menguasai kita. Siapa yang menguasai kita? Siapa yang tadbir kita? Allah. Itu bila orang yang kenal Allah ni, dia sentiasa minta dengan Allah. Dia teringat satu hadis tentang zikir. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Riwayat Muslim. Atau hari orang bertanya kepada Imam Muslim,
Imam Muslim kata Nabi sebut dalam hadis tu, siapa yang baca ta'awus ini tiga kali, hari itu dia tak terkena gigitan binatang berbisa. Hari itu Imam Muslim kena gigit. Lalu orang tanya kepada Imam Muslim, hang yang riwayatkan hadis ini, kenapa hang kena gigit? Imam Muslim kata, hari ini aku terlupa baca. Hari ini aku terlupa baca. Tengok tuan-tuan, hebat tak Islam? Hebat Islam. Tetapi kita ni tadi, Masya Allah, kita tak ikut. Bukan payah sangat, bukan panjang sangat, bukan sepanjang satu juzuk Al-Quran. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Nabi sebut pula, siapa yang baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim, Allah pelihara dia daripada ketentuan yang tidak baik, daripada kecelakaan. Kita tak nak minta dengan Allah. Kita yakin dengan benda lain lagi. Kita yakin dengan benda lain lagi. Kita yakin dengan CCTV lagi, betul tak? Kalau pasang CCTV ni selamat. Kita terlupa CCTV Allah. Kita terlupa tentang kekuasaan Allah. Bukan payah sangat. Ada mulut, buka, baca. Bila kita kenal Allah, tatkala itu kita kenal diri kita. Sebab itu ulama sebut, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bila dia tahu diri dia hamba Allah, dia sentiasa minta dengan Allah, minta tolong Allah. Ini kehebatan orang mukmin. Ini kehebatan seorang hamba Allah. Tapi kalau diri kita dah jadi hamba dunia, kita akan pegang dengan benda tu. Dah jadi hamba orang, kita akan pegang dengan orang. Hamba syaitan, kita akan pegang dengan syaitan. Hamba nafsu, kita akan ikut hawa dan nafsu kita. Tetapi kalau kita jadi hamba Allah, Allah pelihara dengan benda-benda ni. Jadi terpelihara lah. Kita nak lari daripada benda ni, kita tak kuat. Betul tak tuan-tuan? Nak lari daripada hawa nafsu, hawa nafsu duduk dalam. Nak lari pada syaitan, syaitan tak nampak. Kalau orang senang. Bubuh penampak sekali. Syaitan nak tampak macam mana? Nak bubuh macam mana? Nak tiba syaitan macam mana? Dengan ta'awus lah. Baca ta'awus. Macam Nabi sebut, siapa yang masuk masjid, masuk surau, baca ta'awus. A'udzubillahil azim biwajhihil karim wasultanihil qadim minasyautanir rajim. Masuk ya, baca ta'awus ni, terpelihara je daripada gangguan syaitan 3 hari. Nabi sebut dah. Benda-benda ni lah tuan-tuan, kita kena ada dalam diri kita. Masya Allah, barulah kita sentiasa duduk pada tempat hamba Allah yang pertama. Yang kedua, bila hati dia berpenyakit, dia tak ada rasa cinta langsung dengan Allah, tak ada kasih langsung dengan Allah. Siapa orang yang kasih Allah? Allah sebut dalam Quran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. Siapa yang kasih Allah, ikut Muhammad. Tanda orang yang cintakan Allah, syariat dia kemah. Tanda orang cintakan Allah, dia ikut semua syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak yang wajib, hak yang haram, hak yang sunnah, hak yang makruh, dia cuba. Kita tak kuat.
Sebab itu kita kena minta pertolongan Allah. Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia doa, satu doa kan. Ya dalilul huya, dalilul huyara. Ya dalilul huyara. Dullani ila tariqis sadiqin. Waj'alni min ibadikal mukhlisin. Ini doa Imam Ahmad Ibn Hanbal. Saya ulang tiga kali. Imam Ahmad Ibn Hanbal ni tuan-tuan, orang dia memang sidik. Tapi tawaduk Imam Ahmad Ibn Hanbal ni, dia tetap minta tunjukkan aku jalan orang sidik. Kita tuan-tuan, kita dah baik, kita tak minta pun baik. Kita tanya diri kita, hari ni kita dah minta dah dengan Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang baik-baik. Mana ada yang kita minta, ya Allah, luahkan rezeki, tak habis-habis rezeki. Tak habis-habis kita minta rezeki banyak, tapi apa kita buat? Kalau ada rezeki, tak jadi orang baik, rezeki tu jadi jahat. Kalau ada sihat, tak jadi orang baik, sihat ni jadi jahat. Kalau ada harta, tak jadi orang baik, harta ni orang bawa pada perkara buat jahat. Buat jahat. Jadi buat jahatlah. Minta jadi baik. Ini Imam Ahmad Ibn Hanbal, hati dia hidup tuan-tuan. Ya dalil al-huyara, dullani ila tariqis sadiqin, waj'alni min ibadikal mukhlisin. Ya dalil al-huyara, dullani ila tariqis sadiqin, waj'alni min ibadikal mukhlisin. Ya dalil al-huyara, dullani ila tariqis sadiqin, waj'alni min ibadikal mukhlisin. Wahai Allah yang menenangkan hati orang-orang yang sedang bingung. Kita ni tengah bingung lah ni. Dia bingung satu, bengong satu. Bingung lah. Orang bingung ni apa? Orang tak tahu jalan yang lurus. Dia bingung. Orang bingung ni orang sesat jalan. Benda ada dah. Benda ada dah. Akhirat. Allah bagi tunjuk akhirat. Tapi kita bingung. Bukan bengong. Bingung. Kita tak tahu mana jalan kita nak pergi ke akhirat. Kenapa kita bingung? Sebab yang kacau kita banyak perkara. Minta dengan Allah. Allah yang mempunyai sifat ketenangan, yang memberikan kita sakinah. Allah tunjukkan aku, dullani ila tariqis salikin, tunjuk aku ke jalan orang sidik. Waj'alni min ibadikal mukhlisin, dan jadikan aku dalam golongan orang-orang yang ikhlas. Minta dengan Allah. Ini orang yang kenal Allah. Bila orang yang kenal Allah, sentiasa harap bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hebat orang kenal Allah. Jadi kemas syariat. Jangan diri kita aja kemas tuan-tuan. Bila kita jadi suami, kemaskan syariat isteri kita. Kemaskan syariat anak-anak kita. Kita ada menantu pula. Kemaskan syariat menantu kita. Walaupun tanggungjawab itu dah jauh. Dahlah. Menantu sat dah jauh sat. Tetapi tetap ada tanggungjawab sebagai ummati hablum minan nas. Kita ingat kita dah nikahkan anak perempuan kita, tanggungjawab tu hilang. Ada lagi tanggungjawab seorang ayah dah hilang, tetapi tanggungjawab seorang Islam. Selalu orang ingat macam tu kan. Aku tak ada tanggungjawab dah dengan hang dah, habis dah. Hang nak pakai seluar pendek ke? Hang nak pakai blouse ke? Hang nak pakai gencu tebas kaki ke? Nak pakai make up?
muka asli pun sampai tak nampak dah. Eh? Allahu akbar. Isteri kita tuan-tuan pakai makeup salam dengan orang, melekat makeup kat tudung orang. Punya tebai pakai makeup. Yang pelik tu keluar rumah pakai makeup apa-apa, dalam rumah tak mau pakai. Depan suami, Allah muka, masya-Allah. Tuan-tuan ingat tak Ma'inun, Ma'inun, Ma'inun ingat tak? Ma'inun pelakon lama dulu. Ha, budak-budak ni mana dia tahu Ma'inun. Ah. Ya. Keluar rumah, Allah cantiklah, masya-Allah. Tebal makeup. Duduk dalam rumah, masya-Allah. Suami ni kena tegur. Sayang. Ha, sayang jangan pakai makeup sangatlah. Sebab orang tengok, orang nampak, nama dia tabarrus. Bila tabarrus ni sayang, Allah hukum, Allah hukum ya haram. Allah telah hukumkan haram. Yang dapat dosa tu hang dengan aku-aku sekali. Abang pun dapat, hang pun dapat. Eh? Kalau sayang masuk neraka, abang pun masuk. Ya. Berani tak? Jadi tok lelaki berani tak? Ha? Jangan tak berani. Ha. Bagi tahu. Tak boleh ni sayang, jangan buat. Kalau tak boleh, saya ceraikan abang. Ah, gila ah. Itulah seluruh dengan isteri saya tu. Saya suruh dengan orang rumah saya. Saya kata kalaulah adalah hak cerai ni atas isteri, bukan talak tiga je, mungkin syariat ni talak 100 kot. Sebab mereka sat-sat cerai, sat-sat cerai, sat-sat cerai. Kalau tiga mana nak cukup panggu. Kan? Allah bagi ke orang lelaki tiga kali. Betul tak? Sebab orang lelaki ni dia guna akal. Orang perempuan dia guna perasaan. Ha, mungkin talak 100 baru talak bain. Mungkinlah kot. Kan? Orang lelaki ni dia bagi tiga kali baru talak bain. Sebab orang lelaki dia relax, nampak? Dia relax. Di mana dia fikir apa? Dia relax. Dia memang tak ada, tak, macam tak ada apa. Ha? Orang perempuan dia tak relax. Dia sambil-sambil dia sembang, dia banyak masalah dia. Ha. Ha. Dia banyak hair dia lagi. Orang lelaki dia, dia relax. Dia relax. Wah. Dia buat tak reti. Ha. Tak pergi dia balik. Ha, macam tu lah. Dia orang lelaki dia tak ada fikir apa langsung. Ya. Hebat orang lelaki-lelaki ni. Dan yang ketiganya, tanda hati yang berpenyakit, yakni tidak takutkan Allah. Langsung tak ada takutkan Allah langsung. Itulah mungkin pada awal dulu, masya-Allah, saya ada beritahu tuan-tuan, dosa kita tinggal mengaji ni tuan-tuan berapa lama lah dulu. Dosa kita tinggal mengaji ni pun puluhan tahun untuk kita masuk neraka Allah. Yang ni pun kita tak tertanggung akan azab daripada Allah. Maka orang yang sentiasa takutkan Allah Subhanahu wa taala, pada ketika itu dia harap apa? Harap rahmat. Kita mana tahu tuan-tuan dosa kita dah diampunkan belum? Ha? Kita tak tahu. Cuma ulama dia bagi tanda. Tanda dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, apa dia? Satu, dia bagi faham tentang agama. Satu. Yang kedua, kita buat ibadat ni rasa manis. Yang ketiga, sentiasa diberi hidayah oleh Allah, petunjuk demi petunjuk, petunjuk demi petunjuk. Ada tak tiga tanda ni? Kita amalkan Islam ni manis tak tuan-tuan? Kita amal Islam ni manis tak? Seronok tak? Kalau amal Islam ni seronok, adalah tanda-tanda dia. Tapi kalau dengan Islam ni kita tak seronok, kita rasa terbeban, kita rasa terseksa, bermaknanya dosa kita masih belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. 8:30 dah tuan-tuan. Yang keempat.
Tanda hati yang berpenyakit, dia tak merasakan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung tak rasa hebat Allah. Tak ada rasa langsung hebatnya Allah. Tuan-tuan, kita ada rasa kehebatan Allah? Ada tak rasa? Pernah tak kita rasa Allah hebat? Hebatnya Allah. Pernah tak terasa dalam hati kita ni? Pasal apa orang pergi Mekah tengok Kaabah teriak? Khairi pergi Mekah pasal apa Khairi? Tanya Khairi, ha? Tengok kehebatan Allah sampai kampung timah? Orang pergi Mekah tengok Baitullah semua teriak. Kali pertama jejak Mekah teriak Allah, tengok kehebatan Allah, kebesaran Allah, Baitullahil Haram. Balik seberang perai mana ada. Yang ni lah kita kena kekalkan rasa ni tadi. Itu yang Nabi didik kita. Tiap-tiap lepas sembahyang sebut tiga benda, betul tak? Subhanallah, 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 subhanallah. Tiga kan? Tiga kali. Maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Setelah kita boleh katakan bahawa maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Hai, kalau benda, satu benda ni tak kurang, baru boleh puji, betul tak? Kalau benda ni kurang, puji tak? Tak puji lah. Ini di antara hikmah dia. Kita sebut dia tak lepas mayang, latih diri kita. Subhanallah, maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Bila kita dah tahqiq, ini usul tuan-tuan. Wirid semayang ni usul tauhid. Bukan saja-saja ya. Lepas itu kita sebut ni sekadar kita dapat rahmat. Tapi kita tak dapat di sebalik apa yang diperintahkan atas kita. Dapat rahmat lah, pahala dapat ke Ustaz? Tetap dapat. Tetap dapat pahala. Fa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tapi apa yang kita buat ni tadi tak ada hasil. Semayang ada hasil. Apa hasil semayang? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Subhanallah. Tahqiq dalam hati. Tahqiq sungguh-sungguh. Pegang sungguh-sungguh. Allah tidak bersifat dengan sifat yang kurang. Maknanya Allah bersifat dengan sifat kamalat. Apa dia sifat kamalat? Iaitu Allah maha sempurna. Tak ada cacat. Alim Allah, kuasa Allah, kehendak Allah. Walaupun kita semua lawan Allah, tak kurang kuasa Allah. Kita semua buat maksiat, tak kurang kuasa Allah. Kita semua buat baik, tak bertambah kekuasaan Allah. Nampak? Tahqiqlah ni. Maknanya dia pergi kat kita balik. Dia tak pergi kat Allah. Allah tak minta langsung pun sebab Allah tidak berhajat kepada hamba. Hamba yang berhajat kepada Allah. Ha. Barulah sebut alhamdulillah. Dah nampak tu kita tahmid. Bila kita dah nampak pada ketika itu, ha. Amjan tuan-tuan. Orang boleh takbir ni kita bila kita dengar ceramah politik, minta maaf ya. Kita dengar ceramah politik. Bila tang semangat tu, kita buat apa? Kita buat apa? Takbir! Kita kata, betul tak? Allahu Akbar! Masa tuan-tuan sebut, Allahu Akbar! Tuan-tuan rasa apa? Ke saja, Allahu Akbar. Tu orang menafik. Macam nak pergi perang, betul tak? Ha, macam nak pergi perang. Kita punya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam nak pergi perang. Yang ni kata rasa. Tapi setelah dua ni selesai,
Kita dah tahqiq sungguh-sungguh, jazam sungguh-sungguh, Allah tak kurang, Allah maha sempurna. Lalu kita puji Allah, pada ketika itu kita dapat merasakan kebesaran Allah. Ini yang kita sebut Allahu Akbar. Oh, datang apa pun masa tu. Nampak tak? Tapi ini tak ada. Betul Lena. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak rasa apa? Bila kita cakap orang marah. Yang ni usul. Dalam wirid ada usul, dalam wirid ada tasawuf, dalam wirid ada fiqah. Bukan satu bab saja. Eh? Yang ni kita duk tekan ni, keduk tekan ni. Kita duk sibuk benda lain, kita dah rosak dulu. Kita sibuk benda lain, kita rosak dulu dah. Sebab bila iman kita tidak kuat, kita jadi rosak. Ni tuan-tuan dengar ni. Dengar elok-elok. Tiap-tiap lepas sembahyang sunat, jangan tinggal benda ni. Kalau nak dapat tahqiq. Tiap-tiap lepas sembahyang sunat. Jangan tinggal 3 kali. Ya Rabbi azza jaruka wa jalla thana'uka wa la ilaha ghayruka wa taqaddasat asma'uka ya Rabbi azza جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك وأنت قدست أسماؤك يا ربي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك وتقدست أسماؤك. Kita jadi tahqiq, kita jadi tahqiq, kita jadi jazam dengan Allah, dengan agama Allah. Ya. Mari kita baca 3 kali sama-sama. Ngaji ya, nak buat apa? Dengar-dengar balik, dengar balik nak buat apa? Mari. Ada satu masjid orang marah saya. Ustaz suruh ustaz mengajar macam budak macam kita ni, budak tadika. Memang tadika lah pun. Dulu masa muda tak mau main mengaji, dah tua pun main mengaji. Tu alhamdulillah lah, dah tua ni Allah bagi. Allah bagi kita ni umur 40, betul tak? Ni 40 40 semua ni. Saya nampak semua 40, ke 70 pun 40 lah. Kita pukul rata lah, average lah. Kira 40 lah. Alhamdulillah lah, Allah bagi kita umur ni, Allah bagi kita. Ada kawan-kawan kita, Allah tak bagi. Dia sibuk dengan meniaga 24 jam. Sibuk dengan meniaga 24 jam, Allah tak bagi ilmu kat dia. Ada kawan-kawan kita, bila kita jumpa, Masya Allah Ustaz, saya tak dapat mengaji Ustaz, sibuk dengan meniaga Ustaz. Sampai seminggu 7 hari, kalau boleh nak cari seminggu 8 hari. Bodoh betul. Tak cukup seminggu 7 hari Allah bagi, nak meniaga pula seminggu 8 hari. Kalau meniaga tuan-tuan, sampai seminggu tak dah nak pergi masjid, tak dah nak pergi mengaji, duit tu bawa pergi masjid, berbaloi. Adalah juga. Tiap-tiap bulan labok pergi masjid. Ni Tuan Mursi, yang ni duit untuk ustaz-ustaz mengajar. Saya tak boleh nak mengaji dah. Kemudian orang tanya, kalau saya buat macam tu, saya lepas tak ustaz? Tetap tak lepas. Sebab mengaji itu fardu ain. Cumanya dia dapat buat baiklah daripada langsung tidak meniaga 7 hari seminggu. Kemudian harta yang Allah bagi tak guna pula untuk akhirat. Mengaji pun tidak. Ni jadi qalu inna lillah nama dia.
Cina cakap nang botinang kui buti kui, olang bukan olang, tunggui bukan tunggui. Ini hantu punya olang. Ha, baik, kita baca tiga kali. Ya Rabbi, azza jaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghayruka wa taqaddasat asma'uka. Lagi kita baca lagi. Dia ada ambil ujung uka 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 semua lah. Dia ingat yang tu ya. Ya Rabbi azza jaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghayruka wa taqaddasat asma'uka. Ya Rabbi azza jaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghayruka wa taqaddasat asma'uka. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kita boleh beramal. Eh? Hari-hari kita sebut ya Rabbi azza jaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghayruka wa taqaddasat asma'uka. Tambah jazam, tambah jazam, tambah jazam, tambah jazam, tambah yakin dengan Allah. Pada waktu itu selamatlah kita. Barulah biqalbin salim. Barulah hati kita jadi hati yang selamat. Baik. Yang kelima, dia ada 20 ni tuan-tuan. Mampus tuan-tuan malam ni. Tak bagi habis lah malam ni. Yakni tidak berserah bulat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hati berpenyakit, dia tak serah bulat-bulat dengan Allah. Dia tak bertawakal kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia ragu dengan Allah. Bila dia ragu dengan Allah, kita kalau ragu dengan seseorang, kita boleh serah tak benda dengan orang? Tak boleh. Takkan kita boleh bagi amanah itu pada orang lain? Maka apabila seseorang ini dia tak boleh serah bulat-bulat dengan Allah, tak boleh tawakal sungguh-sungguh dengan Allah, tanda hati dia ragu dengan Allah. Dalam usul, dalam tauhid, kalau syak pada Allah, hukum dia kafir. Tak yakin kita dengan Allah ke? Kafir. Tak yakin. Kita tak yakin dengan Allah. Allah wujud, Allah berkuasa, Allah maha kaya. Tak yakin dengan Allah, kafir kita. Sebab kita belajar usul kan? Allah bersifat dengan istighna. Allah bersifat dengan iftiqar. Apa dia sifat istighna? Semua makhluk berhajat kepada Allah. Allah tak berhajat kepada makhluk. Sebab Allah maha kaya. Tapi kadang-kadang kita ingat kita kaya. Itu masalah. Kita dah pakai pula sifat Allah. Itu yang kata aku berkuasa. Sama lah. Aku berkuasa. Dia lupa siapa yang maha kuasa. Itu yang dia lupa daratan. Dia lupa tempat dia. Ini penting dia. Apabila kita kenal Allah, kita boleh tawakal dengan Allah. Nak ragu apa dengan Allah?
Kaya Allah tak miskin-miskin. Kuasa Allah tak kurang-kurang, tak jatuh-jatuh. Baik. Antara penyakit hati ni tadi, dia tak khusyuk di dalam beribadat. Dia rasa kalut 24 jam. Semayang kelangkabut, zikir kelangkabut. Langsung tak ada takhasyak. Langsung dia tak ada khusyuk dengan Allah ketika dia berhadap kepada Allah. Walhal kita sedang berhadap kepada Allah. Tuan-tuan, benda ni orang tak ambil heran lah sekarang. Orang tak ambil heran. Tak usyuk, tak puas janji semayang. Inilah kekurangan umat Islam zaman sekarang. Memang khusyuk tu susah. Tapi sekurang-kurangnya kita nak rasa akan kemanisan ibadah. Manisnya zikrullah, manisnya baca Quran, manisnya ingat Allah. Tu orang pergi madrasah saya tentang. Madrasah saya bukan madrasah terbaik, tidak. Orang pergi madrasah saya, orang tanya saya, "Ustaz, ustaz di sekolah ni zikir kuat-kuat, ustaz berani ya?" Zikir tuan-tuan, kami zikir kuat-kuat pakai mikrofon. Kami zikir ni kampung Melayu rasa tu. Dengar tuan-tuan, nak-nak subuh. Subuh. Budak-budak tuan-tuan, budak-budak zikir. Kan? Bukan zikir la ilaha illa tu tahlil orang mati. Hai yang buat zikir pun macam nak mati. Dia main elok lah. Macam mana nak basuh hati kita? Imam Ghazali kata, hati ni dia macam besi karat. Besi karat ni nak buat macam mana tuan-tuan? Bolehkah ketuk macam ni? La ilaha illallah. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Dia kena pang, pang, pang. Ketuk. Dah bersih. Ketuk sikit je. Dia terasa dah. Tapi kalau hati tu karat, ketuk kuat macam mana pun kadang-kadang dia tak rasa. Dia marah pula tukang ketuk. Oi, pelik ah. Dia pelik. Kita nak bagi hilang karat, nak jadi bagi besi yang elok. Dia marah tukang ketuk. Apa ketuk kuat-kuat, dia kata. Macam saya pula suara dah kuat, jerakah pula lagi. Lagi orang marah. Ustaz tak boleh cakap elok-elok ke? Orang tanya saya macam tu. Zikir. Bagi kuat, darah lagi. Orang tanya ustaz berani, takut apa? Kita sebut Allah. Sebut Allah nak takut apa? Bukan sebut nama orang. Ya Kasim, Ya Kasim. Yang tu memanglah. Ataupun Ya Jib, Ya Jib ke? Yang tu memanglah. Ni sebut Ya Allah. Tengah malam, malam Jumaat, Imam Ghazali suruh 1000. Ya Allah, 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 Ya Allah. Baru satu qaryah kampung timah bergegak. Tapi tunggulah, nanti biar agama mai. Kami ini sebab kami ni jenis main. Kita ni mainlah siapa pun. Takkan salah. Ya Allah salah. Kalimah tu salah ke? Tak salah. Cuma ustaz zikir jahat. Jahar salah ustaz. Sebab semua orang tempat kami nak jahat. Tempat tuan-tuan nak syir, nak buat macam mana? Yang tu syir tu. Ya Allah. Ya Allah. Syir tu. Buat macam mana? Lepas tu dia kena ketuk sungguh. Kena ketuk, kena ketuk. Dengan zikrullah. La ilaha illallah. 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 Ada ilmu, jadi tahqiq. Ada Al-Quran, jadi tahqiq.
ada hadis, jadi tahqiq. Mau sono. Cik Timah ni jangan buat macam tu lah. Ambil madrasah kami tak apalah, tak jauh dengan orang. Jauh dengan orang. Jauh, kalau pekan pun ada 3 km baru satu pekan, tapi dengar sampai pekan tu. Kami punya speaker dengar sampai pekan tu. Yang dekat-dekat ni tak ada orang, beruk ya. Beruk tempat saya ni tuan-tuan, dia dengar dengar kata. Saya ada satu pokok dulu, pokok saya panggil pokok macang. Buah macang. Sini panggil buah apa? Macang lah kan? Pokok ni tak pernah berbuah tuan-tuan. Tak pernah berbuah. Dia bunga. Bunga. 6 tahun lepas tuan-tuan, lepas almarhum meninggal dunia, saya pindah ke Madrasah Darul Antiq ni. Jadi saya pergi kat pokok macang ni, saya kata pokok macang hang hidup dah 30 tahun lah. Madrasah kami buka dah 36 tahun. Orang tua saya meninggal 6 tahun lebih kan. Masa almarhum meninggal dunia tu, saya duduk di madrasah, saya pergi kat pokok macang. Pokok macang hang hidup dah 30 tahun lah. Hidup 30 tahun tak berguna satu sen pun aku kata. Cakap kat pokok macang. Badan saja besar, pokok saja bagus, berbunga tiap-tiap tahun, buah tarak pirah. Mampu lebih baik. Tuan-tuan nak jadi apa? Tahun tu tuan-tuan, aku minta harap dia memang berbunga tiap-tiap tahun. Aku marah sungguh kat pokok macang ni. Hidup 30 tahun tak reti buat baik. Berbunga, berterabuk bunga, aku kena bersihkan. Buat jahat pula lagi. Bila buah bunga jatuh, tak jadi buah, jadi kotak tak tak tuan-tuan? Kotaklah, aku kena tukang bersih, ambil penyapu. 30 tahun lama hidup, tak reti buat baik. Buat jahat semua hidup. Bodoh, aku cakap anda. Tahun tu tuan-tuan, tiba-tiba atap rumah saya ni dia metadek zinc tuan-tuan, metadek lah kan. Hari tu saya tengah rehat tuan-tuan, pukul 12 tengah hari, dum atas siapa berdajar rumah aku ni, celaka sungguh. Tak pernah orang berani nak baling rumah aku ni. Saya pun keluar-keluar tuan-tuan, rupa buah macang masak tuan-tuan. Tahun tu dia berbuah tuan-tuan. Berbuah tahun tu sampai kelah. Bila pokok tu saya dah tebang lah. Berbuah tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun berbuah tuan-tuan, beruk datang. Ini mah perangai beruk. Beruk ni perangai dia, dia tak kira barang orang, tak barang orang. Sebab beruk tak ada akal, betul tak? Jadi kita yang ada akal, bodoh pergi marah beruk. Kan? Tapi dalam beruk tak ada akal, beruk ni cerdik. Dia cerdik tuan-tuan. Jadi beruk ni dam-dum-dam-dum, buah muda pun dia pergi luruh. Masa dia mai dengan keluarga dia dan keturunan dia tuan-tuan, saya berdiri kat pokok macam. Dia kata beruk, dia kata, hang nak ambil, hang ambil lah. Tapi tinggal untuk orang. Han tinggal untuk aku, tinggal untuk anak bini aku. Dia makan bagi kenyang tuan-tuan, dia balik. Esok dia tak main dah. Kata beruk ni pandai betul dah. Mengajar beruk lebih baik dia pernah mengajar orang. Sekali lah cakap. Sekali cakap dia ikut tuan-tuan. Begitulah jadi tiap-tiap tahun. Berbuah saja dia datang tuan-tuan, dia dah kenyang, dia bawa semua keturunan dia, pak menakan dia, tok wan dia, mak tok dia, semua dia bawa. Dah kenyang semua tuan-tuan,
Dia balik, dia tak mai dah. Dia tinggalkan bahagian tu untuk kami pula. Dan dia kata, bro. Ha, baik. Sikit lagi. Kat pukul 9 lah. Dia tengok tuan-tuan macam nak mampus dia. Tak larat. Minta larat mengaji. Oh. Allah Rabbi. Itu yang saya buat cerita beruk tu. Nak bagilah. Ada selingan sikit. Sebut Allah, sebut Rasul dia. Mula takam. Buat cerita beruk sikit. Yang terakhir. Dia ada 20. Yang ketujuh. Yakni. Dia tidak harap pada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak harap akan rahmat Allah, punca dia tak kenal Allah. Satu, dia sombong dengan Allah. Hasil daripada dia tak kenal Allah, pada ketika itu dia mula sombong dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tak mengharap langsung belas ihsan Allah. Tuan-tuan, kita tanya diri kita, dalam satu hari ini berapa kali kita mengharap belas ihsan Allah? Kita kena tanya. Dua keadaan orang mengharap rahmat Allah dan balas ihsan Allah. Satu, semasa dia susah. Yang kedua, semasa dia sakit. Tidak. Masa kita sakit, tuan-tuan, kita harap rahmat dan balas ihsan Allah. Yang kedua, masa kita susah, tatkala itu kita mengharap balas ihsan Allah dan rahmat Allah. Ya Allah, bagi aku jalan keluar. Ini kita. Tapi hari ini kita ada tak harap akan rahmat dan balas ihsan Allah. Ya Allah, rahmatkan aku, isteri dan anak-anak aku. Ada tak perasaan itu dalam diri kita? Kalau tak ada, tuan-tuan, betapa jauhnya kita dengan Allah. Jauhnya kita dengan Allah. Betul lah kata ulama. Bila kita susah, bila kita nak sesuatu, kita cari Allah. Bila kita dah dapat sesuatu, kita buang Allah. Kita buang Allah, kita lupa Allah. Kita tak ingat Allah. Yang inilah, tuan-tuan, ya, kesilapan kita, tuan-tuan. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan mengaji ni, tuan-tuan, saya dapat perbaiki diri saya, tuan-tuan dapat perbaiki diri tuan-tuan. Ini je guna kita mengaji. Mengaji ni ya tuan-tuan. Sebab itu ilmu yang banyak tidak berguna apabila dia tidak boleh hampir dengan Allah. Amalan yang banyak dia tidak berguna jika mana dia tak boleh hampir dengan Allah. Adik tuan-tuan, cukup setakat ini pertemuan kita dalam bulan ini. Adik, mudah-mudahan pertemuan kita dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tabarakallah. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih banyak dengan barisan AJK Masjid kerana mengusahakan akan kutipan untuk madrasah pada malam ini. AJK Masjid ni dia macam kasyah pula, tuan-tuan. Saya sebenarnya di rumah tadi ingat kata malam ni kita nak lancar sikit kutipan lah. Saya tak cakap pun. Belum cakap lagi. Itu yang kata AJK Masjid ni hebat-hebat lah. Detik hati saya pun dia orang tahu dah. Jadi bahaya lah, detik apa-apa ni bahaya. Jadi tuan-tuan, mungkin tuan-tuan, Masya Allah, tuan-tuan, kutipan pada malam ini saya nak khususkan untuk dana duit ikan dan sayur per hari kita. Kerana madrasah memerlukan hampir RM700 sehari sekarang. Hampir RM700 sehari. Tuan-tuan jangan fikir macam mana RM700 tu. Kalau tuan-tuan fikir, lagi tuan-tuan masuk hospital. Ramai orang tanya saya bab ni, tuan-tuan. Banyak kali. Macam mana je ustaz? Dia kata jangan fikir, fikir gila. Pelajar saya hampir 200 orang. Dengan guru-guru semua dekat 250 orang. Yuran tak wajib. Nak bagi-bagi, tak bagi sudah. Tak wajib. RM10 pun dah. Nak bagi-bagi, tak bagi sudah. Kami ada dua sekolah.
sekolah lelaki dan sekolah perempuan. Keperluan madrasah per bulan sekarang tuan-tuan hampir cecah 70,000. Dulu 60,000 lah. Kan hampir cecah 70,000 ringgit. Zakat tak ada tiap-tiap bulan. Tak ada sponsor bulanan daripada korporat ke, tak ada. Apa pun tidak. Macam mana Ustaz? Ada ketipan macam ni, kami buat balik ya? Macam tu lah. Macam mana Ustaz sebab? Aku pun tak tahu. Besok 700 aku tak tahu ada. Sekolah yang saya buat sendiri tuan-tuan dah 22 tahun. Takkan 22 tahun Allah tolong, esok Allah tak tolong. Allah Ta'ala bukan macam kerajaan Malaysia. Pilihan raya jatuh. Ni nak jatuh lah pilihan raya akan datang. Tukar orang, tukar adun, tukar parlimen. Tukar Perdana Menteri. Tak. Dari sampai bila-bila pun Tuhan kita satu. Ahadun. Dulu kaya, sekarang kaya. Baru ni ramai lagi tanya. Macam mana ya Ustaz? Yuran tak ada. Ustaz tak dapat zakat tahunan, zakat bulanan. Macam mana Ustaz buat? Aku pun tak boleh jawab. Tanya kat aku tak boleh jawab. Saya pening ni Ustaz fikir. Jangan fikir tak kira kau gila lagi. Macam mana 70,000 sebulan? Tuan-tuan jangan fikir tuan-tuan. Tak kira tuan-tuan gila. Ada satu orang kaya tuan-tuan. Tanya saya. Saya kata, Datuk berani tak duduk tempat saya? Saya bagi 6 bulan. Dia geling kepala tuan-tuan. Datuk kaya. Kaya. Apa dah heran? 70,000 sebulan. Dia geling kepala. Ustaz keluar 30,000. Tak main, kata dia. Dia tak win to win, dia kata. Nampak? Kita keluar 70,000. Patut dapatlah 700,000 kan? Dia kata, win to win tak ada. Seorang win, seorang lose, dia kata. Oh, ada macam tu pula. Dia tak tahu tu lah win to win. Dua-dua menang. Mana dia? Menang di dunia, menang di akhirat. Di akhirat menang, tuan-tuan. Tuan-tuan nak sangka tuan-tuan masuk dalam tabung tu. Tuan-tuan kalah. Tak, tuan-tuan menang. Tuan-tuan menang. Menang, tuan-tuan. Tak kalah. Allah akan kaya akan kita. Ini janji Nabi. Kaya mana? Kaya hati. Bukan kaya harta. Bukan kaya harta tuan-tuan, tapi kaya hati. Hati kita kaya. Harta kita tak kaya. Hati kita jadi ke? Kaya relax. Nak mai tu nak pakai 70,000 buat aku relax. Tak ada apa. Tiap-tiap bulan tu kan tuan-tuan, bukan tiap-tiap setahun. Mana kalau setahun berapa tuan? Sebulan 70,000, setahun? Tuan-tuan kira, tuan-tuan kira. Aku suruh kira ya. 800? Oh, bah. 840 tuan-tuan. Gila, kat 1,000,000 aku pakai setahun. Gila, Najib tahun ni mampu. Kat 1,000,000 kan? Aku pun tak nak kira. Malam ni orang aku kira. Allah Rabbi, dia hebat lah. Tapi Allah Ta'ala tu tetap sayang kita. Pasti sayang kita. Tetap sayang kita. Pasti sayang kita. Sebab kita buat kerja yang Allah sayang. Apa kerja yang Allah sayang? Buat kerja agama dengan ikhlas. Tidak kerana ke dunia. Kalau kerana dunia, nak pulun dunia. Orang tanya saya, Ustaz. Tengok sekolah Ustaz, bangunan buruk-buruk. Hantar pergilah. Janji boleh tidur. Hak yang buruk tu pun tidur subuh tak bangun. Terlajak subuh 6:30. Tu buruk-buruk. Kalau bagi rumah elok, lagi 8:30. Hak buruk pun sedap tidur. Anak pun keluar 4 orang. Cukuplah. Allah bukan pandang. Allah bukan pandang atap genting. Allah tak pandang rumah batu. Allah tak pandang rumah elok-elok. Allah pandang. Hak ikhlas tak dengan agama sudah. Itu saja. Rumah kita untuk berteduh. Tapi kalau Allah bagi rumah yang elok, alhamdulillah lah, betul tak? Allah bagi, kita ambil lah.
Ha, yang tu je nak terang kat tuan-tuan, takut tuan-tuan salah faham. Ha, masjid letak tabung untuk apa? Untuk apa? Ustaz buat apa? Ha, ya. Ha, jadi supaya tuan-tuan dapat diterangkan. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan ragulah, tuan-tuan main sekolah dia. Tuan-tuan tengok sendiri dan tuan-tuan main sekolah. Ya, Google pun tak apa. Madrasah Darul Atiq Kampung Melayu Rasa, Ulu Selangor. Tak ada masalah. Kemudian madrasah perempuan, tuan-tuan Google juga. Madrasah Raudatul Ulum Kampung Ulu Rening, Batang Kali, Ulu Selangor. Ha, Google tuan-tuan tengok, tuan-tuan main sendiri. Dan apa yang berlaku, dan tuan-tuan tak percaya apa yang saya cakap, tuan-tuan tanya dekat budak-budak, tuan-tuan tanya orang yang duduk situ. Berapa saya minta kat mereka tiap-tiap bulan. Ha. Dan guru-guru tu tanya, berapa gaji dia tiap-tiap bulan. Tuan-tuan tanya saya, interview tak apa. Tak ada secret-secret tak ada. Jadi saya jenis tak takut. Ha. Tuan-tuan tanya tu, ikhlas. Mereka akan jawab dengan ikhlas. Eh? Ha, InsyaAllah. Dekat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkan iman kami, ya Allah. Kuatkan Islam kami, ya Allah. Jadikan akidah kami akidah yang jazam, ya Allah. Tahqiq dengan engkau, ya arhamar rahimin. Yakin sungguh dengan engkau, ya arhamar rahimin. Karena kami tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan engkau, ya Allah. Kami tidak ada daya dan upaya, ya Allah, melainkan kami memohon kekuatan engkau, ya Allah. Ya Allah, kami merasakan kami terlalu jauh dengan engkau, ya Allah. Maka hampirkanlah kami, ya Allah. Jangan kau biarkan kami terus menerus jauh kepada engkau, ya Arhamar Rahimin. Jangan kau biarkan kami terus jauh daripadamu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika kami melakukan kesalahan dan kesilapan, tegurlah kami, ya Allah. Jika kami melakukan kesalahan dan kemaksiatan, tegurlah kami, ya Allah. Ya Allah, berilah kesempatan untuk kami berbuat kebaikan, ya Allah. Kami bukan tidak mahu buat baik. Kami bukan tidak mahu berbuat ibadat. Kami bukan tidak mahu berbuat ketaatan. Tetapi kami lemah, ya Allah. Kami tidak kuat, ya Allah. Tolong kami, ya Allah. Bantu kami, ya Allah. Bantu kami, ya Allah. Bantu kami, ya Allah. Ya Allah. Matikan kami dalam iman. Jangan kau cilakakan kami, ya Allah, mati di dalam kekafiran. Kami tidak ada daya dan upaya, ya Allah. Kami serahkan kehidupan kami kepada engkau, ya Allah. Kami serahkanlah diri kami pada engkau, ya Allah. Kami serahkan keluarga kami pada engkau, ya Allah. Karena engkaulah yang memiliki kami, isteri kami, anak-anak kami, ilmu kami, harta kami, ya Rahman Rahim. Ya Allah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم